Halo Sobat Geng, dimanapun Anda berada, welcome back to YouTube channel King Mobilindo. Dan masih bersama saya Adita, dan kali ini ditemani oleh Pak Bos. Pak Bos yang keren dan gemes sekali, siapakah dia? Namanya adalah Ko Andre. Wah, jarang-jarang Padok. Batuk flu Pak Haji, minum obat Tropika Plus. Batuk. Abis dipuji-puji jadi batuk-batuk nih guys. Nah jarang-jarang nih, mumpung lagi sama Pak Bos, kita mau review yang bening-bening ya, yang masih anget-angetnya, masih baru-barunya. Apakah itu kok? Sebelum lebih lanjut, ini ada penjelasan dulu. Oh iya iya, oke. Ini kasih penjelasan dulu. Kasih penjelasan dulu. Kalau yang lain biasanya review. Ya. Pakai mobil test drive. Betul. Punya dealernya. Punya dealer ya. Nah, kita review. Pakai mobil kita sendiri. Bedanya itu ya. Kalau yang situ. Lain-lain itu kalau review itu mobilnya dari test drive, mobil test drive. Iya, mobil test drive. Ini kita enggak. Ini bukan. Ini mobilnya. Stok kita. Gitu. Mantap. Ini kalau aku lihat-lihat ini ya. Ini kok kayaknya masih gres ya kok ya? Iyalah, Gres. Iya, sobatin coba nih. Diintip-intip itu kok dari luar ini kok masih ada plastik-plastiknya. Ini. Ya ampun, ini beneran, Guys. Baunya aja nih. Aku jarak segini ya. Ini baunya udah bau-bau mobil-mobil baru nih. Ini kan memang keluar baru berapa bulan? Gitu ya. Iya. Terus udah nyetok ya? Udah ada stoknya lah. Mantap banget. Baru berapa bulan sih kok? Ini pemakaian 1 bulan. Ha-ha? Yang ini pemakaian 2 bulan. Wah, buset. Ini pemakaian 2 bulan, itu pemakaian 1 bulan. Aduh, istimewa. Istimewir katanya ya. Ya saking istimewanya jadinya istimewir. Nah. Baru 1 bulan pakai dan ini baru 2 bulan pakai loh, guys. Wow. Aduh, sobatin yang ada di rumah itu pasti penasaran sih. Ini tuh sebenarnya itu apa kok kayaknya tuh mewah banget gitu ya. Kesannya itu mewah banget. Ini apa sih kok? Toyota apa kok? Ini Veloz. Oh, ini Toyota Veloz. Yang kemarin sempat booming-booming lah. Iya, ya. Yang lagi booming-boomingnya, ya. Yang lagi hype-hype-nya ya. 2021 dan barusan satu bulan rilis satu ya, barusan ya. Rilis ini, ya. Nah, barusan rilis bulan berapa ya? 4-5 bulan yang lalu lah rilis baru ya. Nah. Aduh, itu tapi pakai inden-inden segala enggak kemarin? Enggak. Sempat inden sih. Sempat inden ya, inden. Tapi enggak terlalu ya. Lama lah ya. Kita wow. Kan kalau yang kemarin udah kita apa? Rice udah. Rice udah, ya. Benar. Ya kan ini sekarang kita Veloz sama Ignis. Mantap. Go. Veloz ini bedanya sama yang pendahulunya yaitu Avanza ya. Avanza. Avanza ya. Avanza itu apa, Go? Dari ini kayaknya dirombak total ya, iya. Beda banget ya. Toyota sekarang udah nggak mau menyebut ini Avanza, Veloz sudah nggak mau. Iya, udah berarti Avanza sudah beda. Nah, ini Toyota Veloz, bukan Avanza Veloz. Bukan Avanza ya, bukan Avanza ya. Oke, makanya beda banget ini. Iya, ini rubah total semua lah. Sekilas mau mirip Palisade versi kecil ya? Boleh. Banyak yang bilang seperti iya, itu. Palisade versi mini. Mini. Nah, karena ini. Iya ini benar. Ya, nah, ini kan dia kok, yang grillnya ini, dia kan hampir mirip kayak Palisade. Keren banget nih. Jadi kalau Palisade kan berapa sih kok kalau Palisade? Palisade yang paling murah 8XX. Wow, 800-an ya. Ya. Kalau ini berapa sih kok? Ini kalau ini kan tipe yang Q. Okay. Ini baru kalau nggak salah sekitar 292-293. Wow, itu barunya ya, 292-293. Terus kalau ini buka second-nya kok? Saya buka mahal ini. Woi, sombongnya karena baru sebulan dipakai. 280 lah. 280, guys. Wah, baru 1 bulan dipakai. 1 bulan pakai. Wah, Palisade mini ya. Daripada yang mau tahun baruan, masih mikir inden. Betul. Datangnya berapa bulan lagi ya, Pak? Iya, ini langsung angkut lah. Jok masih plastik semua. Masih plastik semua, masih baunya. Kilometer masih ratusan lah, belum ada 1000. Wow. Masih ratusan belum ada 1000 loh. Nah, bisa kita lihat. Ayo, ya. Kita lihat. Ayo, aja Sobat Ting. Kita langsung cek aja dalamnya seperti apa. Kamu sebelah sana aja, biar asik. Aku sebelah sana, oke. Biar agak mesra dikit.
Iya dong. Wow. Aku juga masuk ah. Wow. Luas ya kabin ini ya. Jadi dia luas ininya jaraknya. Kunci juga udah oke lah, keles ya kan. Masih dibungkus. Masih plastik semua ini. Nah. Mantap, ini berasa naik mobil yang barusan keluar dari dealer ya. Mana ya di tanggungnya ya? Oh, di sini. Biasanya kan kalau nggak di sini, di sini. Iya, iya, benar. Di tengah sini. Di tengah sini ya. Oke, wow. Speedometernya keren nih. Kalau dihidupin. Kita lihat nih. Wow. Keren. Ya kan, keren wow, kan. Wow, kayak mobil-mobil ala-ala mobil-mobil sultan gitu ya, tapi versi ya low budget lah ya. Mantap banget. Ya, komplit lah ini. Ini semua udah ini ya, kok udah di apa istilahnya di setirnya, jadi udah nggak usah bingung cari pencetan-pencetan mau berubah apa-apa gitu ya. Oke. Ininya Androidnya ya sudah gede. Oke, ini di Bluetooth juga ada ya? Iya, Bluetooth pasti ada lah. Oke. Apple CarPlay. Wow, bisa pakai Apple juga nih, guys. Pakai semangka bisa ya kok? Bisa, semangka, nanas, durian bisa semua ini. Iya, secara aku nggak punya Apple ya. Oh, tapi okay. ini menu yang paling keren sih menurutku. Oke. Wow, ada chargingnya. Wow, ya kan? Mantap. iPhone bisa. Semua. Android juga bisa. Wow, keren. Ya kan? Wow, bisa mantap. Semua. Android, iPhone bisa semua. Ini aja mobil Sultan nggak ada yang kayak gini ya kok. Kayak si Transformer itu kan nggak ada. Belum. Ini ada kayak gini. Ini fasilitas mungkin tahun 2021 ya. Okay, fasilitas tahun 2021 ya, baru ada Wow. Sini, ya. Oh, terus ini ada apa kok? Ada TV-nya juga TV ya kok. TV tengah konsol ada. Okay. Terus itu pencetan apa kok? Mana ya? Atas itu pencetan apa itu? Bukan lah. Oh, itu apa itu? Itu sabu apa ya? Sabu pengaman. Oh, sabu sih. Tinggi banget sih ya kok ya. Cuma kalau boleh apa namanya komplain dikit sama Nasmuko, ini AC ini AC-nya kenapa kok jelek banget ini AC. Oh, kalau aku bilang yang paling jelek desainnya di AC ini lah. AC-nya yang di atas itu ya kok ya, kayak apa namanya Toyota Calya. Oh ya, AC-nya Calya bentuk, begitu ya, bentuknya kayak gitu. Oh, oke, okay. Jadi cuman sedikit aja sih, nggak masalah sih sebenarnya ya. Ya kalau yang lain oke overall sih. Kan oke okay ya kok ya. Ini juga sudah soft, ya kan, soft case sudah. Oh iya, ya, dia udah di ini ya, dibungkus ini, juga ya, leather ya. Ini ada joke leathernya, okay lah. Oke, mantap. Ini terus permainan-permainan ininya juga okay lah. Mantap ya, ini nih kok, ini apa namanya, dia berapa inch ya? 9 ya kelihatannya. Oh lebih, ini 10 inch ini. Oh 10 ya. Ini 10 inch. Oh dia juga udah model floating ya. Ya. Jadi dia apa istilahnya tidak menempel di ini di dashboard, dia udah apa namanya kayak terbang mengambang begitu lah, floating lah. Ambil mirip sama Res lah ya. Iya. Cuma iya, model iya. Lebih keren ini sih menurut saya. Iya betul, keren banget sih kok ini aku ngeliat. Ini udah airbagnya udah 4 atau 2? Berapa ya airbagnya ya? Ini coba dilihat sendiri. Ya. Kita lupa baca airbagnya aku. Kita kan okay. Kita kan mau bukan mau review untuk per incinya. Betul. Kita kan lebih untuk ke pamernya aja betul. Ya. Betul. Pokoknya sering pamer lah ya. Beda antara review sama pamer kan beda. Beda, tolong bedakan ya. Ya kan? Oke. Terus ini apa ya, Gu? Ini sensor passenger, sabuk pengaman. Jadi kalau untuk yang di situ, dia tetap bunyi. Oh, jadi masih harus tetap ini ya, sama lah ya. Oke. Wow. Ya kalau mungkin kalau mobil ini kayaknya tetap di penampilan luarnya Ini aja buat minum juga. Jadi kalau kalian suka bawa minum ke mobil tuh nggak apa tumpah ya di sini nih ya. Wow, mantap. Keren kok. Wah, ini worth it banget lah. Worth it to buy lah ya ini ya.
keren banget. Jadi buat kalian yang punya budget sekitar 280 jutaan bisa pilih mobil ini ya, Bro. Ini benar-benar masih mulus-lus-lus kayak kalian tuh lagi naik mobil yang barusan keluar dari dealer. Betul. Ini 1000 berapa kok cc-nya? Masih sama lah. Masih sama ya, kayak yang dulu. Bilang aja lah. Bilang aja. Jawaban paling aman adalah masih sama. 1500 ya, Mas. Loh, ya makanya kan di awal kan kita bilang, kita enggak nge-review, kita cuma mau pamer aja. Ya kan? King Mobil Indo punya, sudah punya stok, ya kan? Veloz tipe Q tahun 2021. Betul. Udah itu aja. King Mobil Indo aja jarang-jarang punya stok Avanza ya. Langsung Veloz ya, ya. Mantap loh. Makanya langsung pamer ini. Jadi kalau suruh nge-review kayak yang lain-lain, ini CC-nya segini, penggerak roda depan penggerak apa belakang, aduh pusing aku. Udah pusing dah. Yang penting lu suka lu beli lah gitu ya. Oke, wah mantap. Terus kita lanjut ke yang Ignis aja ya, biar nggak banyak nanya nanti bingung juga. Bingung jawabnya nanti. Iya benar-benar. Wah, kok Andre yang sebelah sana, aku sebelah sini gantian. Depannya dulu kan? Depannya dulu. Depannya dulu. Tampilan yang baru ini, garnis-garnis ini dia udah. Grillnya ya. Terus ini juga sudah beda. Ini udah beda ya? Ya. Oke, lagi kok. Terus apa ya? Ini tipe yang GX AGS yang dual tone udan. Oh, yang dual tone-nya. Ya, dual tone. Bisa kalian lihat ya Sobat King, ini udah dual tone. Satu lagi ketinggalan. Apa kok? Ini bedanya sama yang Avanza. Mm-hmm. Peleknya ring 17 kalau yang Veloz. Oke. Keren ya peleknya ya? Iya, keren banget loh. Udah enggak usah ganti dulu. Hampir mirip Mitsubishi loh. Ya. Mitsubishi. Iya loh, Mitsubishi Expander ya. Gitu kan. Tapi keren ini lah, kalau sama Expander masih keren ini. Oke deh. Kalau bosnya bilang keren, semua keren pokoknya. Daripada salah ngomong. Iya kan. Oke, lanjut tuh. Kalau mobil ini ya apa ya, kalau mobil ini daripada spek ya ada istimewanya. Sekali-sekali tak bikin ibu aja deh. Dengerin ya Sobat 2021 King. Baru dipakai 2 bulan saya kasih harga cuma 150-an juta. Barunya 200 juta. Barunya mantap. Mobil ini 200 juta. Barunya 200 juta. Ya, kilometer kalau nggak salah masih 3.000 apa 4.000 lupa. Aduh, mantap. Daripada mantap. Kelihatannya di YouTube nggak ada yang dibahas. Ya kok nggak ada yang ditonjolin harganya aja. 150 jutaan bawa pulang. Termurah se-Indonesia. Ya kan? Mantap. 2021 gak? Baru dipakai 2 bulan. Baru 2 bulan loh ya. Jadi nanti kalau ada yang komen di bawah video ini, masih murahan di sana, tidak masih mungkin. Murahan di sini. Tidak mungkin. Gemes gua. 150 jutaan. Ini udah 150 jutaan baru 2 bulan pakai. Kalau lebih murah di sana ya mungkin udah berbulan-bulan ya dipakainya ya. Ini termurah untuk yang terbaru. Ya. 2021 tipe apa namanya? GX AGS. Bukan yang GL lo ya. Kalau GL sih harga 150-an banyak. Oh, kan ini udah tertinggi berarti ya. Iya. Dua tuh. Oke, Matic ya. Matic lo, bukan Matic manual. Matic lo ya. Matic. Ayo Matic kita lihat tinggal dalamnya. Ngegas doang yang ngerem. Kita lihat dalamnya kok. Ini juga luas juga ya kok ya? Ya lumayan lah, oke lah. Ya. Untuk harga segini lah ya, kita ya, kan 150 juta. Ya, tolong 150 juta. Kilometer sini, kilometer. Nah, nih. Ini no puter-puter ya? Iya. Iya kan? Ininya juga udah di setir semua ya. Ini juga bisa buat nelpon loh. Bisa kan, Bluetooth. Bisa buat telepon ya. Iya, ternyata bisa buat nelpon juga guys. Jadi kalau kita nggak bisa pamer fitur ya kita pamer harga. Iya bener. Ya fiturnya ya mungkin nggak beda jauh sama yang Ignis kemarin. Ya kalau ini fitur standar lah ya, tapi paling... setidaknya satu lah ini yang bisa dibanggain. Mobil ini tetap build up. Build up mana kok? India. Jangan salah loh, India itu juga canggih-canggih loh. Iya kan, tapi kan setidaknya build up. Benar. Setidaknya kan build up ya. Iya benar. Build up, baru dipakai 2 bulan, harga 150 jutaan. Mantap. Di mana lagi kalau nggak di King Mobilindo? Bukan yang lain ya, tolong ya. Bukan yang lain ya.
Wow, ini terus ini tuh tau nggak aku? Eh? Ini kok bentuknya kayak tabung gini ya aku ya? Ini mungkin kalau yang suka apa namanya lucu modifikasi banget, bisa ditambahin nos ini. Iya, benar-benar. Iya serius. Ini berapa sih kok cc-nya? 1200 bukan sih? 1200-an ya, ya mungkin ya. Mungkin ya, 1200. Kalau salah maaf. Tolong dimaafin. Oke, oke. Okay. Nah. Terus kayak gini pajaknya berapa kok? Pajak pasti murah lah ya. Kalau cc mobil cc segini itu pasti 2 jutaan paling mahal ya. 2 jutaan paling mahal. Paling mahal itu dan. Iya, iya, iya. Wow. Terus tadi kalau enggak punya langsung 150 jutaan, DP berapa kok? Mau DP 15 sampai 19 mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Oke. Okay. Tapi yang pasti enggak mungkin di atas enggak mungkin di atas 25 enggak mungkin. Oke. Okay. Pasti ketemunya 15 19 jutaan. Oke, okay, ya iya iya. Kaget gua nonton sendiri. Oke, okay, di bawah 25-an lah ya gua ya. Enggak sampai. Enggak nyampe gak ya. Sampai. Okay. Paling mahal 20 juta ada. Pasti. Pasti paling mahal 20 juta. Ya ampun, 20 juta udah bisa bawa pulang mobil Ignis yang baru 2 bulan pakai. Gimana lagi sih kalau enggak diking mobil Indo ya? Ya ini wow. ini bukan sebetulnya bukan diking mobil Indo. Okay, ini karena saya lagi kilaf aja. Oh gitu. Sobat Jing, kita doakan semoga bos King Mobil Indo ini sering-sering kilaf ya. Jadi biar iya apa stok mobilnya ini wow semua ini ya. Nah gimana coba? Mau yang itu udah kita bahas. Yeah. Oh spesifikasi begini. Nah kalau ini nggak ada yang mau dibahas, bahas harga aja sekalian bikin bingung. Ya yang pasti no hoax. Yang pasti no hoax. No hoax ya. Yeah. No hoax. Kalau kita sudah bilang 150 jutaan pasti harganya 150 jutaan. Betul sekali. No hoax pasti. No hoax. Langsung aja datang. Ignis GX AGS 2021 Matic 150 jutaan. Termurah di Indonesia. Bisa dibuktikan. Jadi kalau dari gini-gini kok kemarin itu kan banyak sekali yang komen-komen tuh di YouTube King Mobil Indo. Aku dari luar kota, di segala macam luar pulau bisa enggak sih sebenarnya beli mobil di King Mobil Indo? Bisa. Bisa. Kita loh. Mau kirim kita kirim ke Kalimantan, kirim ke Medan udah berulang-ulang kali. Tuh. Jadi buat Sobat King yang ada di mana aja, kalau kalian pengen beli mobil di sini, kalian bisa banget. Jadi bisa. Nanti kita bisa kirim juga ya, Bu ya. Terus kalau mungkin kalau pengen tahu bisa kirim orang dulu ya. Boleh. Yang bisa dipercaya, yang untuk mengecek mobilnya. Iya, untuk mengecek dulu. Tuh. Data-data itu kan bisa ditarik ke kantor leasing terdekat mereka. Betul, jadi pengajuan di Semarang, tapi KTP Kalimantan, misalnya Kalimantan Pangkalan Bun gitu ya. Ya kan nanti dioperin ke cabang terdekatnya dia. Oh, yang ada di Pangkalan Bun atau yang di sekitarnya. Oh, nah begitu. Seperti. Cuma jadi takut ya. Prosesnya pasti agak lebih lama. Iya, benar. Ya kan soalnya kan sistemnya dua, sini jalan, situ jalan, nggak bisa satu atap jalannya. Kecuali ini ya, kok kecuali cash ya. Ya. Kalau cash langsung, nggak pakai lama kirim, begitu ya, kok ya. Towing dari kita bisa. Oh, gitu. Jadi towing kemudian semua terima beres. Terima beres. Gitu. Ya. Wow, mantap pokoknya. Nah, kok besok kita pamer lagi ya? Cool. Ada yang mau dipamerin lagi kan, pastinya. Pastilah. Kita tiap bulan pasti ada unit-unit yang wow lah pasti. Wow, mantap. Ya udah makanya buat Sobat King yang ada di rumah stay tune terus di YouTube channel King Mobil Indo dan jangan lupa apa kok? Apa ya? Kalau apa itu apa tonton ya? Like subscribe terus? Dan aktifkan notification-nya biar kalian nggak ketinggalan update terbaru unit-unit yang ada di King Mobil Indo. Dan buat kalian yang ada di Semarang bisa langsung datang kemana kok? Jalan Gajah Mada nomor 138 Semarang. Semarang tepatnya di Bursa Mobil Telomoyo. Iya. Gak rugi lah. Gak rugi pokoknya. Subscribe YouTube King Mobil Indo. Waduh, gak rugi. Karena nanti kalau 10.000 subscriber kita mau ada giveaway ya, Goya. Iya, kita mungkin sebentar lagi akan bikin giveaway yang bikin heboh Semarang lah. Waduh, Semarang dan kota-kota besar lainnya ya, Goya. Kita semua mau bikin giveaway 100 juta. 100 juta. Ditunggu aja. 10.000 subscriber. So, makanya share terus ke teman-teman kalian biar cepet-cepet 10.000. Nanti kita akan bikin giveaway dengan total juta. Hadiah 100 juta ya. No hoax. No hoax. Oke. So,
Stay tune terus. See you.